Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi nih sama kakak, Kak Syifa, buat belajar matematika lagi, oke? Ini udah masuk pertemuan ketiga dan semoga masih tetap semangat ya buat belajar, oke? Kali ini materinya gampang banget, jadi kakak yakin teman-teman semua bakal cepat ngertinya. Oke, sebelum dimulai mungkin bisa berdoa dulu biar dilancarin kegiatan belajar mengajarnya. Dan oke, kalau udah berdoa, kita bisa langsung lanjut masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita masuk ke faktor dulu ya. Faktor itu apa sih? Jadi, faktor suatu bilangan itu adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, harus habis ya, nggak boleh ada sisanya, nggak boleh juga koma. Oke. Dan untuk menentukan faktor suatu bilangan itu bisa dilakukan dengan cara mencari pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya bilangan yang sedang dicari faktornya. Oke, contohnya kayak gini nih. Kakak punya angka 16. 16 dibagi berapa sih yang hasilnya tuh bulat gitu, nggak ada sisanya. Dan kalau dua angka itu dikaliin tetap hasil 16. Nah, jadi 16 itu bisa dibagi sama 1. Oke, 16 dibagi 1 sama dengan 16. Sisanya 0 ya. Dan kalau dikali 16 kali 1, hasilnya tuh balik 16 lagi. Gitu ya. Terus juga 16 bisa dibagi 2. Hasilnya 8, sisanya 0. Dan angka 2 sama 8 itu kalau dikaliin, hasilnya balik ke 16 lagi. Begitu juga dengan 16 bagi 4. Hasilnya 4, sisanya 0. Terus lagi, naik lagi angkanya. 16 dibagi 8. Hasilnya 2, sisanya 0. Dan terakhir, bisa dibagi sama bilangan itu sendiri. 16 dibagi 16, hasilnya 1, sisanya 0, oke? Okay? Nah, dari hasil bagi-bagian yang udah kita lakuin nih, kita dapet hasil faktor dari 16 itu ada 1, 2, 4, 8, dan 16, oke? Okay? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 angka faktornya, oke? Okay? Bisa juga nyari faktor itu pakai yang namanya pohon pemfaktoran kayak gini. Oke? Jadi ini kakak tunjuk ya. Ini di paling atas kalian tulis angka yang mau dicari faktornya apa aja gitu. Oke? Terus dibagi sama bilangan yang paling kecil dulu nih. Dibagi selain 1 naik dibagi 2 ya kan? 16 dibagi 2. Nah, hasilnya kan 2, hasil 8. 8-nya kalian taruh di samping angka 2 kayak gini nih di sini. Oke? Udah, kita simpen duanya. Sekarang kita fokus ke angka 8. Angka 8 bisa dibagi berapa lagi? Dari yang paling kecil dulu ya. Bisa dibagi 2 lagi, oke? Selesai dibagi 2, ini kalian simpen hasilnya di sebelah kanan lagi. Hasilnya kan 4. Berarti kalian simpen angka 4-nya di sebelah kanan angka 2, oke? Terus, 4 ini masih bisa dibagi lagi nih. Dibagi berapa sih? Nah, dibagi 2 lagi, oke? Dibagi 2, ditaruh di sini yang keduanya. Dan hasilnya kan 2 tuh. Nah, hasilnya juga ditaruh di paling kanan, kayak gini. Nah, udah deh. 2 ini udah paling kecil. Udah nggak bisa dibagi selain sama dirinya sendiri dan angka 1. Jadi, dari pohon pemfaktoran ini juga bisa kita ketahuin kalau faktor dari 16 itu ada 2, 8, 4, dan 1. Oke? Selesai belajar faktor, kita lanjut ke materi kelipatan. Kelipatan suatu bilangan itu apa sih? Nah, kelipatan itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. Oke? Jadi contohnya kayak gini. Kakak punya angka 2. Nah, apa aja sih bilangan kelipatan 2 bisa dimulai dari 2 dikali 1? Hasilnya 2. 2 dikali 2? Hasilnya 4. 2 dikali 3, hasilnya 6. 2 dikali 4, hasilnya 8. 2 dikali 5, hasilnya 10. 2 dikali 6, hasilnya 12. 2 dikali 7, hasilnya 14. Dan seterusnya, oke? Okay? Jadi dikali sama bilangan asli. Bilangan asli itu banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Sampai dimintanya berapa gitu. Berlaku juga buat, misalnya kakak mau nyari nih, yang kedua, apa aja sih bilangan kelipatan dari angka 3? Ya tadi, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, dan seterusnya. Berlaku juga buat bilangan
buat angka 4, 5, 6, dan pokoknya apapun itu yang mau kamu cari, oke? Jadi tinggal dikali sama bilangan asli aja ya, itu namanya kelipatan, oke? Nah, gampang kan materi yang baru aja kakak sampaikan, kakak yakin kalian semua pasti bisa ngertinya, dan buat ngasah kemampuan kalian, ini kakak kasih contoh latihan soal ya. Ini ada 10 nomor, silahkan dikerjakan dulu sebelum kita bertemu di hari Sabtu nanti. Nah, nanti kakak bahas kunci jawabannya di hari Sabtu kalian ya. Oke, jangan lupa dikerjain ya. Dan sekian materi yang bisa kakak sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian dan sampai bertemu di sesi diskusi nanti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.